kami mengistimewakan jamaah betul-betul. Kami adalah pelayan. Kami bukan pimpinan Masjid Istiqlal. Ramadankan hati kita. Ramadan artinya membakar hangus, ya. Kita harapkan membakar hangus ego-ego yang berselimut di dalam diri kita, ya. Dan kita berharap Istiqlal menjadi oase spiritual. Siapapun yang punya benang kusut di hatinya, siapapun yang mumet di dalam kepalanya, siapapun yang bermasalah di dalam kehidupannya, datanglah ke Istiqlal. Mudah-mudahan kamu menjadi obat mujarab untuk memberikan jalan keluar. Ini oasis, ya, mata air di tengah kesejukan metropolitan Jakarta perlukan. Maka itu kami meramadankan di luar Ramadan. Kami mengistimewakan jamaah betul-betul. Kami adalah pelayan. Kami bukan pimpinan Masjid Istiqlal, tapi kami adalah pelayan-pelayanan umat semuanya, ya. Maka itu kita balik. Kita dulu imam atau pimpinan Istiqlal, wah kayak apa. Nah sekarang kita balik. Nah kalian jamaah semuanya adalah tamu Allah, maka kami wajib untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Ya, tema-tema kita yang kita pilih pun juga adalah tema-tema yang sangat aktual dan insya Allah sangat Istiqlal. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.